Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama teman langit asik infam. Kali ini kita akan membuat teh min, teh daun min. Jadi prosesnya nanti daun min kita petik batang-batangnya. Nanti yang kita ambil adalah daun-daunnya saja. Daunnya kita petik, cuci bersih, terus kita keringkan di terik matahari sampai kering seperti teh pada umumnya. Cara aplikasinya nanti pada saat bikin teh panas, teh hangat, kita campurkan min kering. Jadi aromanya akan lebih strong daripada min yang masih basah seperti ini. Kita akan petik atau potong beberapa batang daun min. Kita pilah atau dan pilih batang-batang dan daun-daun yang segar seperti ini nih. Ini min tipe peppermint ya. Aromanya sangat strong. Kita akan potong. Bismillah. Potong. Tadi sebagian sudah kita potong. Lupa dokumentasi video, nanti kita ini hanya tambahan saja. Ini sangat vigor ya, yang bawah juga banyak ini. Ini kita tanam di media hidroponik, ini akar-akarnya. Yang kita tanam di media tanah juga ada itu yang bawah. Ini daun-daun min yang telah kita ambil, kita akan cuci. Ini sebagian sudah kita cuci dan sudah kita petik. Ini tambahannya. Nanti kita jemur di terik matahari. Kebetulan hari ini alhamdulillah matahari terik banget, panas banget di daerah kami. Oke. Alhamdulillah sudah kita petik semua daun-daunnya. Ini batangnya. Batangnya juga kita bisa manfaatkan lagi, ditancap. Insya Allah nanti tumbuh lagi. Atau ditaruh di media hidroponik, nanti akan tumbuh lagi. Ini langsung kita jemur. Bisa juga di oven, karena hari ini terik matahari menyengat. Kita manfaatkan saja energi matahari. Ini kita telah jemur di terik matahari sampai benar-benar kering nanti. Dan batang-batang ini, batang min, akan kita tancap lagi. Mungkin kita tancap di media hidroponik, bisa juga di media tanah gembur, arang sekam yang telah dicampur dengan kohe matang. Ini sebagian kita tancap di media hidroponik. Sebagian lagi kita akan tancap di media tanah. Ini kita memanfaatkan limbah rumah tangga, kaleng-kaleng. Ini di planter bag juga ada. Itu aja mungkin kali ini terkait tutorial cara pembuatan teh daun min.
yang telah kita keringkan. Oke, itu saja mungkin. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share Taman Langit Asikin Farm. Hashtag hijaukan bumi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jumpa lagi di next video.